Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suasana hiba mengiringi pemergian Pemanah Negara Allahyarham Haziq Kamarudin pada 2 Syawal hari ini. Pemanah berusia 27 tahun yang masih berpeluang berebut tempat untuk penyertaan ketiganya di Sukan Olimpik menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kajang jam 9.37 pagi tadi selepas tidak sedarkan diri di rumahnya di Kajang. Memang jelas terasa kerana pemergiannya adalah secara mengejut dan tentunya membuatkan dunia sukan tanah air tersentak. Laporan lanjut bersama wartawan Hazri Mubarak. Suasana hiba menyelubungi Syawal kedua di Pekarangan Pusat Forensik Hospital Kajang tengah hari tadi, di mana jenazah Allahyarham Haziq Kamarudin kini ditempatkan dan sedang menunggu proses bedah siasat. Haziq yang memohon pengecualian berada dalam gelembung sukan di Majlis Sukan Negara MSN sejak 12 Mei lalu dilaporkan mengadu kurang sihat jam 8 pagi tadi di rumahnya di Kajang, Selangor. Dia kemudiannya dikejarkan ke Hospital Kajang menggunakan ambulans selepas tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia jam 9.37 pagi. Ketika ini, jenazah masih berada di hospital sementara menunggu proses bedah siasat punca kematian. Antara yang berada di hospital menziarahi ialah Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan, Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail serta Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN Ahmad Faizal Mat Ramli. Mereka menenangkan balu Allahyarham Haziq Syahira Abdul Halim yang masih terkejut dengan pemergian suami tercinta secara tiba-tiba. Apa yang pasti, kehilangan ini amat dirasai warga sukan tanah air dan berita pemergian wira sukan tanah air berkenaan pastinya merencatkan sambutan Syawal yang sedang diraikan ketika ini. Pemergian arwah ini adalah satu kehilangan kepada sukan negara kerana beliau juga dijadualkan untuk menyertai kejohanan untuk mendapatkan kelayakan di Korea. Untuk sukan Olimpik, beliau pernah menyertai dua sukan Olimpik, satu di Rio, satu di London. Jadi saya dah berhubung sendiri dengan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adhan Baba minta supaya proses post-mortem bedah siasat dicepatkan agar kata urusan pengebumian jenazah dapat dibuat secepat mungkin, dan ini pun atas permintaan keluarga. Bukan sahaja kem memanah, malah seluruh keluarga sukan turut terkesan dengan pemergian Allahyarham Haziq Kamarudin. Apatah lagi baru sahaja berusia 27 tahun. Di antara prospek tinggi Malaysia untuk melayakkan diri ke Temasya Olimpik Tokyo 2020. Semoga roh arwah Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Apapun, selagi tiada pengesahan punca kematian daripada pakar perubatan, semua pihak diharap tidak membuat sebarang spekulasi tidak benar berhubung kematian mengejut Haziq Kamarudin. Apatah lagi selepas ujian calitan COVID-19 sebentar tadi, Allahyarham disahkan negatif, dan bagi rakan-rakan seangkatan yang masih berjuang memahat nama dalam peta sukan negara dan antarabangsa, semangat dan pencapaian Allahyarham sebagai seorang wira sukan negara wajar dikenang sebagai panduan. Ketua Jurulatih Memanah Lee Jae-hyung mendedahkan Allahyarham Haziq Kamarudin berazam mahu layak ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Jelas Jae-hyung, pemanah berasal dari Johor itu,
berasam untuk merangkul satu pingat di pentas sukan tertinggi berkenaan sebelum mengumumkan persaraan selepas Olimpik Tokyo nanti. Dia pun memang dari Tokyo and then lepas dari Rio. Lepas kali ini dia sebelum itu dia tak dapat pingat dalam Olimpik. And then cubakan kali ini betul-betul dia layakkan dulu dia cubaan. And then dari macam itu sekarang. Dia memang lepas ini cubakan layak, betul-betul cubakan layak dulu. Dia memang last ini Olimpik, dia kira dia last Olimpik ya. Dia nak cubakan untuk dapat betul-betul dapat pingat macam itu. Allahyarham Haziq dijadualkan menyertai kejuaraan dunia di Paris, Perancis bermula 15 hingga 28 Jun nanti. Ia merupakan kejuaraan terakhir bagi acara berpasukan yang menawarkan slot kelayakan otomatik ke Olimpik Tokyo 2020 untuk tiga pasukan terbaik. Untuk rekod, Allahyarham sudah menyertai dua temasya Olimpik berturut-turut iaitu di London 2012 dan Rio pada tahun 2016. Bagi Presiden Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia, Malaysia kehilangan sebutir permata yang mampu diletakkan sandaran pingat di Olimpik Tokyo 2020. Dia seorang pemanah yang kita kata tak pernah berungut, tak pernah training, latihan, dia akan ikut latihan apa saja yang kita beri, dia akan ikut. Itulah yang buat kami berasa satu kehilangan yang cukup besar. Kita akan cari pengganti pun saya ingat susah nak dapat macam Haziq. Allahyarham merupakan prospek pingat Olimpik bersama Khairul Anwar Mohamad selepas sedekat dia membawa nama negara di persada antarabangsa. Kekuatan Allahyarham dalam sangan berpasukan cukup sukar dicari ganti dan siri pencapaiannya menceritakan wibawa Haziq mengapa dia menjadi watak penting sasaran pingat memanah di Tokyo nanti. Ia termasuk pingat emas Grand Prix Asia 2011 di Laos dan gangsa pada Piala Asia di Filipina 2019. Selain itu, pencapaian Allahyarham di Sukan C turut membanggakan apabila mengumpul 4 pingat emas dan 2 perak sepanjang penyertaannya bermula edisi 2011 hingga 2019.